اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله dan SMP Islam Uswatun Hasanah Kota Jambi tahun ajaran 2024 Umul fasiqun la yastawi ashhabun nari wa ashhabun jannah ashhabun jannatihumul faizun SD dan SMP Islam Uswatun Hasanah terletak di Jalan Golf 2, Pematang Sulur, Telanai Pura, Kota Jambi. Orang tua tentunya ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Sekolah Islam Uswatun Hasanah Kota Jambi adalah pilihan yang tepat. Dengan kurikulum Islam yang berkualitas, lingkungan belajar yang nyaman dan aman, guru berkompeten dan berpengalaman, tentunya memiliki program unggulan yang begitu banyak, mulai dari pendidikan Islam yang mendalam, pendidikan karakter dan kepribadian, kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, market day, belajar bahasa Arab, multimedia. Dan yang lainnya, nah, pada kesempatan kali ini, market day-nya bertemakan mengenai olahan dari susu sapi segar dan dari yogurt, membentuk generasi yang mandiri, cerdas, berakhlak baik, dan cinta lingkungan. Jadi, anak-anak yang ada sekarang ini kita usahakan agar mereka memiliki kemandirian. Uh, yang pertama, tentu kita ingin menginginkan bahwa di uh, antara anak-anak kita ini, mereka akan tumbuh semangat ukhuwah di antara mereka. Hasil dari uh, karya-karya anak-anak sebenarnya nah, jadi expo. Sebenarnya di sini adalah expo P5, ya ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang, mat ya, mereka ini juga diminta untuk melatih uh, life skill. Nah, salah satu life skill mereka, salah satunya ini, jadi mereka ini ternyata jangan sampai lewatkan kesempatan ini untuk segera mendaftarkan anak, bapak, dan ibu sekalian untuk segera didaftarkan di SD dan SMP Islam Uswatun Hasanah, Kota Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Anzah TV dimanapun anda berada. Kembali lagi di program acara Talkshow Kali ini talk show, PPDB Sekolah Islam Uswatun Hasanah. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir menyapa para pemirsa sekalian. Tak lupa Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri Taula dan kita serta uswah Hasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke sahabat beliau, ke kerabat beliau dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ikhwatul Islam, Allah wa Yakum Kali ini kita sudah kedatangan narasumber pada kesempatan kali ini uh, di depan kami ada Bapak Darman Syah selaku kepala sekolah SD Islam Uswatun Hasanah. Dan di kiri kami ada Bapak Dimas Median selaku Kepala Sekolah SMP Islam Uswatun Hasanah. Adapun dari TK, perwakilan dari TK berhalangan hadir ya Pak Dimas dan Pak Darmansyah. Nah insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih lanjut tentang bagaimana histori perjalanan di Sekolah Islam Uswatun Hasanah, bagaimana kurikulumnya dan di sesi berikutnya nanti kami persilakan bagi pemirsa Aizah TV dimanapun Anda berada yang ingin berinteraktif, tanya-jawab seputar PPDB di Sekolah Islam Uswatun Hasanah bisa menghubungi kami di 0821 862 3333. Bisa mengirimkan pesan singkat ataupun bisa menelpon secara langsung. InsyaAllah taat. Baik, kita awali terlebih dahulu tentang bagaimana perjalanan dari SD Islam Uswatun Hasanah. Nah ini berarti narasumbernya kami tanyakan langsung ke Bapak Darmansyah. Nah gimana tuh Pak Bapak Darmansyah tentang sejarah berdirinya SD Islam Uswatun Hasanah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pertama kami mengucapkan jazakumul khairan Kepada Izzah TV dan juga Radio Salam Serta semua staff yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa hadir pada malam ini untuk bersama-sama dalam rangka menyampaikan berkenaan dengan kegiatan PPDB Sekolah Islam Suatu Hasanah, yang salah satunya adalah SD Islam Suatu Hasanah. Kemudian, uh, tidak lupa kami menyampaikan uh, kepada Pak Dimas. Alhamdulillah bersama-sama hadir pada kesempatan ini Kemudian juga kepada seluruh pemirsa Izzah TV Dan juga pendengar radio salam dimanapun berada Alhamdulillah pada hari ini Sekolah Islam Hasanah yang terdiri dari TK Kemudian SD dan juga SMP sudah mulai kegiatan PPDB ini merupakan kegiatan yang sudah lama kita rencanakan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Berkaitan dengan tadi sejarah sekolah SD Islam Muswatun Hasanah ini sudah cukup lama berdiri beberapa belas tahun yakni sekitar tahun 2009 ya. Ya wali dari lembaga yang sebelumnya sudah ada berdiri yakni Yayasan Imam Bukhari Al Asari yang mana dengan pendirinya guru kita yang Ustaz Ustadz Ustaz Abu Salma Rifa'inri fainri Ta'ala Kita doakan beliau semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada beliau Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jadi ini tidak terlepas dari perjalanan dakwah beliau selaku dai yang menyebarkan dakwah sunnah di negeri Jambi ini yang mana setelah beliau berdakwah di Jambi kemudian dalam perjalanan dakwahnya kemudian beliau mendirikan Yayasan Imam Bukhari Al-Asari yang mana di bawah yayasan ini kemudian berdiri eh, Ma'had Ubay bin Ka'ab. Ya kita tahu semua tentang Ma'had ini merupakan ma'had yang banyak mencetak kader-kader dakwah di tidak hanya di Jambi tapi juga di luar Jambi. Kemudian juga setelah itu berdiri TK Islam Uswatun Hasanah dan setelah itu baru berdiri SD Islam Uswatun Hasanah. Jadi uh, SD Islam Sultan Nasani ini berdiri di tahun 2009, kemudian diawali dari satu orang guru, ya, satu orang guru, dan alhamdulillah sekarang sudah uh, memiliki guru yang cukup banyak, banyak. ya, banyak sudah. Puluhan guru sekarang yang ada bahkan di satu kelas bisa sampai dua guru kan? Betul nanti. ya. Nah, <laughs> jadi kalau dulu uh, muridnya sedikit, sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki murid yang uh, cukup banyak. Ini tidak lepas dari nikmat dari Allah SWT alhamdulillah. yang mana membukakan hati kaum muslimin untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah ini. Nah. <tuh> jadi kembali ke sejarah tadi jadi dari berdiri di tahun 2009 kemudian di bulan September 2010 sekolah SD Sultan Asana ini mendapatkan izin pendirian kemudian pada tahun 2011 memperoleh izin operasional operasional yang kemudian diperbaharui di tahun 2020 dalam perjalanannya SD Islam Uswatun Hasanah yang pertama kali kita melakukan akreditasi pada tahun 2015. 2015 dan terakhir kemarin di tahun 2023 kita akreditasi kembali dan alhamdulillah dengan nikmat dari Allah SWT sekolah kita memperoleh akreditasi A. Alhamdulillah, alhamdulillah. nilai A ya. Alhamdulillah bini'matihi tetapi sholat. Semoga Allah Swt menjaga sekolah ini dan terus berkembang ke depan uh, dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada umat. Amin, Amin. ya robbal alamin. Baik terima kasih Bapak Darman Syah atas uh, penjelasan tentang sejarah dari SD Islam Uswatun Hasanah. Dan sebelumnya uh, juga berdiri lebih dahulu TK ya TK terlebih dahulu, TK terlebih dahulu TK Uswatun Hasanah nah ini gimana nih ceritanya mungkin bisa dijelaskan nih mungkin Bapak Dimas ya jadi narasumber perwakilan dari TK juga Insya Allah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam alhamdulillahirobbilalamin salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Uh, Alhamdulillah, kaudarullah uh, uh, untuk kepala sekolah TK berhalangan hadir hari ini. Jadi mungkin Insya Allah uh, ana akan memaparkan mungkin sejarah berdirinya TK Aswatun Hasanah. Di TK Aswatun Hasanah itu berdiri uh, di tahun 2007. 2007. Iya 2007. Setelah itu baru disusul oleh SD, SD pak ya. Mm. Itu diawali oleh mm, kelompok bermain dulu play sebelum group. ada TK, ya hmm. playgroup, kemudian barulah menjadi TK Uswatun Hasana, Setelahnya dua tahun kemudian siswa-siswa uh, yang lulus dari TK tadi atas uh, pertimbangan yayasan itu dibuatlah SD selama Uswatun Hasana, ya, jadi lulusan dari TK ini mau kemana, iya. bikin langsung SD mm. gitu ya. Mm -mm. Jadi itu sejarah uh, singkat dari TK. Iya. Nah kalau uh, kemudian TK SD sudah SMP ini gimana Pak? Nah. nah SMP itu enam tahun kemudian. Enam tahun kemudian. Enam tahun Agak kemudian. lama ya. Pak? Agak lama. <laughs> <laughs> ini 2015. Jadi uh, dengan di, sama lah seperti SD tadi diawali ya, hanya dengan sedikit guru. Ya karena tadi kan Uh, dari TK nyambungnya kemana nih? Harus ada SD, berjenjang, harus ada SMP. Nah, alhamdulillah 2015 SMP berdiri dan atas izin Allah, tahun 2017 SMP mendapatkan izin operasional dan di tahun 2021 SMP, alhamdulillah sudah terakreditasi. Iya baik-baik itu sejarah dari SMP. Nah kalau kita melihat ini kan eh, sekolah Islam uswatun hasana ada TK SD SMP di bawah yayasan Imam Bukhari al athari Sekolah Islam ini kurikulumnya itu seperti apa pak? Kurikulumnya terutama sistem pembelajarannya mungkin dari Pak Darmansah dulu untuk dari SD terlebih dahulu ini ya, perinciannya bagaimana pak? Baik terima kasih. Untuk kurikulum di sekolah kita selama di SD, kita menggunakan untuk saat ini kurikulum merdeka, dan untuk sebagian kelas itu masih di kurikulum 2013. Insya Allah, secara bertahap ya kita akan eh, mengikuti kurikulum merdeka, karena memang program kurikulum merdeka ini dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita kelas 1 dan kelas 3. Eh kelas 1 dan kelas 4 ya. Kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 dan kelas 4. Insyaallah di tahun ajaran baru nanti menyusul kelas 2 dan kelas 5. Baik, seperti kurikulum itu. Kurikulum merdeka. Kalau ya. untuk pelajaran Islaminya, Pak, sistem pelajarannya? Nah, seperti apa? Nah, untuk pelajaran memang kita dalam masih berkaitan dengan kurikulum juga kita uh, menggabungkan antara kurikulum nasional dengan kurikulum diniah ya artinya uh, pelajaran diniah kita diperbanyak jamnya sehingga insya Allah akan lebih banyak memberikan manfaat untuk siswa kita. Nah, nah. Ya. Masya Allah. Contohnya Pak? Contohnya uh, untuk di sekolah kita. Uh, Pelajaran uh, diniahnya itu kita ada uh, secara lebih dalam, ada akidah, kemudian ada pelajaran akhlak, kemudian ada Al-Quran hadis, kemudian juga ada sejarah kebudayaan Islamnya, SKI. -nya. Ya. Masya Allah, jadi kurikulum diniahnya ya. ada, kemudian kurikulum yang ya, tadi nasional nasional ada. nasionalnya ya. ada, Masya Allah. Nah, kalau untuk SMP Islam Uswatun Hasanah bagaimana Bapak Dimas? Iya. Untuk kurikulum SMP sendiri uh, di tahun ini itu kelas 7 dan 8 itu menggunakan kurikulum merdeka. Untuk kelas 9-nya sendiri itu kurikulum K13. Jadi awali memang kemarin itu di tahun 2002 dua 2023 untuk di kelas tujuhnya dulu kemarin Menggunakan terlebih dahulu untuk kurikulum merdeka Setelah itu berlanjut di tahun ini uh, Di tahun kemarin uh, Itu berlanjut di kelas delapan dan kelas tujuh Untuk pelajaran uh, diniahnya Dini, dinia. Itu sama Kami di sekolah Islam Uswatul Hasanah menerapkan uh, pembelajaran yang terintegrasi dengan uh, pendidikan Islam jadi memang lebih kami banyak mengedepankan pelajaran-pelajaran yang uh, di sana bernilai-nilai Islam tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Darmansyah ada uh, akidah ahlak, ada fikih ibadah ada Alquran hadis ada bahasa Arab dan tentunya uh, program Tahfiz yang menjadi uh, unggulan unggul. sekolah Iya program unggulan tahfidz ya berarti, iya. Masya Allah. Bahkan kalau nggak salah tiap kelas itu gurunya dua ya. Kalau untuk SD gimana Pak? Nah, untuk kita di SD un uh, untuk satu kelas itu, diampuh ya, untuk kegiatan tafis dua guru. Dua guru. Ya, dua, dua guru. Biar fokus gurunya. Betul. Menyimak. Iya. Hafalan dari adik-adik kita, Betul. para siswa. Kalau. kalau untuk SMP gimana Pak? Iya, sama. sama. Itu dibagi per level. Ada yang memang masih uh, dalam pengembangan di tahsin dulu, di selama kurang lebih satu semester. Selanjutnya ada level yang di atasnya lagi, itu sudah kategori yang sudah bisa untuk menghafal. Di atasnya lagi ada kategori yang memang sudah hafalnya sudah banyak. Jadi memang dipulkan untuk banyak hafalannya yang sudah memang uh, sudah mencapai uh, target. Gitu. Nah, nah, masya Allah. Jadi uh, kurikulumnya sudah mantap. Kemudian pelajarannya diniahnya juga mantap, masya Allah. Tentunya bagi orang tua ingin mendaftarkan anaknya ke Sekolah Islam Uswatun Hasanah. Mereka ingin anaknya bisa jadi penghafal Al-Quran, bisa paham akidah dan hadis, bisa paham uh, fikih ibadah, dan tentunya. Uh, kalau seperti itu ada dong pak eee, kriteria tatkala memasukkan anaknya ke sekolah Islam uswatun hasanah maksudnya pendaftaran PPDB-nya nah gitu ada nggak seleksi sistem seleksi pas masuk ke PPDB di sekolah Islam uswatun hasanah nah ini mulai dari SD dulu nih Pak Darmansa berbicara tentang seleksi ya seleksi yang akan kita lakukan dalam PPDB ini yang pertama seleksi bahan ya berkas ya. Jadi ada beberapa persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh orang tua yang ingin memasukkan anak mereka ke sekolah. Sedih selama suatu nasana yang mana persyaratan wajib seperti persyaratan umur kemudian Uh, ada formulir pendaftaran yang harus diisi Kemudian Fotokopi Seperti akta kelahiran nah. Kemudian Kartu keluarga KTP orang tua dan lain sebagainya nah. ya, Kemudian Setelah lulus uh, Berkas Mereka melengkapi berkas ini Maka tahap selanjutnya Ada nanti tes Kematangan siswa ya, Jadi ada tes yang kita lakukan, jadi uh, anaknya datang ke iya, lokasi. Jadi anaknya datang ke lokasi, nanti kita tentukan tanggalnya. Sudah ada di uh, flyer yang kita sebarkan. Sebarkan, uh, pemirsa, mungkin bisa nanti melihat di situ. Uh, setelah tanggalnya kita tentukan, kita undang uh, calon siswanya untuk hadir. Kita lakukan sana wawancara, dan segitu akan nanti. Kita akan menilai, ya, dilakukan tes beberapa aspek terhadap calon siswa, calon ya. siswa yang akan dimasukkan. Ya. Kemudian, yang ketiga ini tidak kalah penting, uh, wawancara dengan orang tua, wawancara iya, betul. penting juga, ya, Pak? penting karena kita juga sangat uh, ingin menggali diantaranya motivasi-motivasi orang tua memasukkan sekolah kita dan lain sebagainya. Jadi, nanti. Kita juga akan melakukan wawancara. Jadi kerjasama tua. juga dengan orang Betul, tua ya? ya. Jadi kita tahu nih anak muridnya yang masuk itu seperti apa dari orang tua tadi kita wawancara iya, gitu ya pak. Jadi akan tergambar juga dari wawancara yang kita lakukan. Insyaallah. Insyaallah. Jadi itu sistem eh, seleksi untuk masuk ke SD Islam, SD Islam Uswatun Hasanah. Nah kalau untuk SMP Islam Uswatun Hasanah pak, hampir sama atau ada? Kriteria yang beda. Uh, kriteria itu hampir sama, tapi mungkin ya nanti uh, biasanya kan kalau TK ya tentu dinyatakan uh, SD dinyatakan dia harus selesai dulu TK pak ya. TK. Atau mm -hmm. usianya mencapai ambang batas yang memang ditentukan oleh pemerintah. Nah. Kemudian sana ada formulir juga, fotokopi KTP, ya, uh, rapor. Ya, nanti disertakan juga kemudian pas foto, kemudian uh, mengisi formulir pendaftaran yang tentunya ya, tentu dan surat ya. pernyataan ya uh, nanti setelah itu dikembalikan lagi ke tepa, kepanitiaan seleksi PPDB. PPDB. Hmm. Kalau seleksi untuk mendatangkan siswanya ke sekolah untuk seleksi tes siswa itu sendiri itu ada tiga tahapan yang pertama tes tertulis kemudian uh, tes uh, membaca Al-Quran, karena memang uh, diharapkan yang memang masuk ke SMP Uswatan Hasanah itu minimal dia sudah bisa membaca Al-Quran gitu. hmm. ya. tapi tidak menutup kemungkinan uh, bahwasannya nanti ada yang uh, walaupun dia masih uh, terbata-bata tapi ada Uh, memiliki potensi lah ya, masih ya. bisa masih untuk bisa <laughs> gitu kan ya namanya kalau anak-anak seenggaknya masih lidahnya masih gampang diperbaiki hmm. kemudian ada tes wawancara ya wawancara siswa iya, wawancara siswa nah ini ada dua yang pertama wawancara oleh ke orang tuanya untuk orang tuanya ya kita juga menggali informasi bagaimana anak ini ya di rumah biasanya kan ada anak-anak itu yang beda tingkah di rumah beda tingkah di sekolah nah. kemudian bagaimana uh, dia di sekolah dulu ya mungkin ada uh, prestasi ketika dia di sekolah di SMP mungkin bisa di lebih dikembangkan lagi gitu kemudian juga wawancara uh, untuk siswanya sendiri untuk siswanya sendiri. Iya, siswanya juga. Jadi kita wawancara, wawancara nanti wawancaranya sama ada guru. ada dua. iya. Oh. Jadi orang tua dan siswanya juga diwawancara. wawancara. Mm -hmm. Jadi orang tuanya ikut wawancara. Mm -hmm. Siswanya siswanya juga, juga ikut diwawancara. wawancara. ya ya. Jadi tetap sama ya kayak iya, tadi, kerja sama juga. Valid nggak nih informasinya ah, dari orang tua? <laughs> <laughs> iya. Kan kadang-kadang ditanyain nih uh, apa yang dijawab iya, beda? Apa yang dijawab beda? Yang apa alasannya mau masuk ke sekolah gitu kan ya, uh, karena mau ini ya karena kemauan sendiri umpamanya karena ya. disuruh orang tua umpamanya hmm. kan baik 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 kalau untuk uh, kita belum bahas yang TK nih kalau TK sistem pelajarannya kemudian kurikulumnya ini kan masih dengan anak-anak usia belia gitu kan usia yang masih kecil nah ini mungkin kayaknya lebih beda lagi atau bagaimana nih mungkin dari Pak Dimas sih bisa TK sendiri itu tahun lalu itu menggunakan k13 sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka mm -hmm. karena memang eh, program yang diluncurkan pemerintah ya kita juga harus eh, tanggap atas eh, perubahan kurikulum tadi mm -hmm. eh, untuk kemajuan eh, siswa kita terutama Uh, pasca covid ya, pasca COVID. covid ya kan, itu banyak sekali terjadi loss learning. Mm -hmm. nah, uh, alhamdulillah mungkin ada banyak, uh, perubahan terutama di di guru di kurikulum itu sendiri, uh, bagaimana pembelajaran itu yang berpusat kepada siswa seperti itu. Uh, Adapun metode pembelajaran kalau yang di TK ini dikenal dengan sentra. Sentra apa iya. tuh pak sentra? Jadi sentra itu uh, zonasi atau tempat uh, yang mana banyak permainan. Hmm. Ya namanya anak-anak. Anak-anak. Ya, ya, ya. Artinya anak-anak. <laughs> uh, kalau kita samakan dengan yang SD yang SMP tentunya beda. beda kan? Iya. Uh, ketika dia belajar mungkin ada ada mainan uh, atau ada sesuatu yang menarik di di sekitarnya. Nah itu eh, bisa juga disebut dengan sentra gitu. Kemudian eh, ada delapan sentra gitu, delapan sentra yang eh, menjadi patokan lah di TK itu sendiri. Namun ya untuk kegiatan pembelajarannya ya sama seperti SMP tadi. Program unggulannya tentunya yang berkaitan dengan eh, pelajaran Islam lebih ditekankan nah, benar Iya seperti mungkin doa-doa nah. uh, hafalan dikir, hmm, pagi. Ya, dikir pagi Masya Allah jadi uh, programnya banyak Islam ya karena sesuai dengan namanya, namanya. sekolah Islam uswatun, uswatun, uswatun Hasan Masya Allah 6 uh, mungkin uh, kita kembali ke pemirsa bagi yang ingin uh, berinteraktif bertanya seputar PPDB di sekolah Islam Uswatun Hasanah bisa menghubungi kami di 082180623333. Bisa menelpon secara langsung atau juga bisa mengir mengirimkan pesan singkat ke nomor WhatsApp atau bisa juga melalui SMS. Nah, Pak, tadi ada muncul pertanyaan, kenapa harus ada K13, harus ada kurikulum merdeka, kemudian ada pertimbangan apa kok bisa seperti itu? <tik> Silakan, mungkin Pak Darman Sadur Ya sebenarnya ini adalah mengikuti dari ketentuan dari pemerintah ya. Nah. Jadi memang pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan itu sudah menentukan kurikulum apa yang diterapkan di pendidikan kita. Jadi eh, pada dasarnya karena kita mengikuti dari ketentuan pemerintah maka kita juga eh, diantaranya dalam hal kurikulum ini karena pemerintah sudah menerapkan maka kita ikut dalam uh, menerapkan kurikulum ini. Dan memang untuk kurikulum merdeka uh, pemerintah ini memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan, satuan pendidikan, pendidikan mm -hmm. dalam memilih mana yang akan diterapkan seperti itu Pak ya. ya jadi untuk SD kita kemarin itu um, secara bertahap ya dari kelas 1 dan kelas 4 dulu baru setelah ee, berjalan nanti di tahun yang berikutnya insya Allah di tahun pelajaran baru nanti akan ee, diterapkan juga di kelas 2 kelas 5 baru nanti di tahun berikutnya kelas 3 dan kelas 6 sehingga semuanya akan menerapkan kurikulum, kurikulum merdeka, merdeka. Insya Allah. jadi bertahap ya Pak Bertahap. <laughs> ya. <laughs> ya ini muncul pertanyaan sih kenapa harus ada K13 kenapa ya. ada kurikulum merdeka ya. kalau di SMP sama ya Pak Iya sama. sama. Uh, untuk perubahan tentunya sendiri kan tadi sudah disampaikan Pak Darwansa kebijakan ini kita mengikuti pemerintah karena sekolah kita menginduk pada dinas pendidikan yang mana dinas pendidikan tentunya di bawah Kemdikbudristek. Nah, jadi setiap uh, regulasi yang berlaku di Kementerian Pendidikan tentunya akan uh, diteruskan ke bawah artinya ke pemerintahan ke pemerintah daerah hingga ke satuan pendidikan masing-masing. Nah tadi yang sudah disebutkan juga sama Pak Darmansyah salah satunya eh, sekolah itu lebih leluasa karena diberikan kebebasan tadi ya kurikulum kur merdeka tadi bukan berarti kita uh, terlalu bebas ya terlalu Apap merdeka batasannya, ada batasannya. Tetap ada batasannya. Ya? Merdeka dalam artian di sini ya artinya satuan pendidikan itu Uh, mengembangkan sekolahnya sesuai dengan karakteristiknya. Mm -hmm. Tentunya sekolah Islam Uswatun Hasanah uh, karakteristiknya adalah Islami. Nah kami uh, sangat senang uh, dengan adanya kurikulum ini. Ya tentunya pengembangan nilai-nilai Islam itu lebih uh, banyak daripada yang sebelumnya gitu. Jadi seperti itu ya, masya Allah. Jadi ada pertimbangan tersendiri untuk bisa ke K, eh berpindah iya. dari K13 ke kurikulum merdeka terus bertahap. Mm. Ya mungkin karena mungkin ada pertimbangan siswanya sudah dari awal belajar K13 tiba-tiba yeah. berubah jadi kurikulum merdeka kan yeah. mungkin ada pertimbangan tersendiri ya mm. dari guru-guru mungkin agak susah belajarnya gitu. Mm. Eh, baik, eh, mungkin ada pertanyaan lagi Pak, untuk fasilitas yang ada di Sekolah Islam Uswatun Hasanah. Nah ini fasilitasnya seperti apa? Mungkin ada lapangan atau ada eh, tempat bermain untuk yang SD terlebih dahulu mungkin Pak darmansyah Baik, untuk beberapa fasilitas yang ada di Sekolah SD Islam Uswatun Hasanah, pertama eh, tentu ruang kelas, kita memiliki fasilitas ruang kelas. Untuk saat ini kita memiliki 22 rombel ya. 22 rombel. Apa itu Pak? Ya, 22 rombongan belajar. Rombongan ya, belajar, rombel. Ya, satu kelas satu rombel <tuk> ya. Oh gitu. Iya, iya. Ya. Kemudian kita juga memiliki fasilitas ruang perpustakaan. Kemudian uh, kita punya lapangan untuk anak-anak kita berolahraga juga hmm. bermain kemudian ee, karena kita juga berada di lingkungan makhat ubay bin Ka ab. Ka ab. jadi kita ada masjid yang kita gunakan bersama sama di sini dalam kegiatan ibadah ya. seperti sholat berjamaah ya kemudian ee, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk ya. fasilitas ya. masjid. Di Kemudian juga kita juga punya kantin ya untuk anak. Ada juga umbai mat ya untuk. Jadi ada ini nah fasilitas anak -anak. yang milik bersama ya ini bisa dimanfaatkan bersama di lingkungan di uh, sekolah ya. ya. benar. Baik. Jadi ada SMP. SMP benar, Pak. Jadi ya. siswa bisa memanfaatkan semua fasilitas ya. yang ada perpustakaan sudah ada, lapangan sudah ada, masjid untuk tempat beribadah juga ada. Kantin tadi sudah ada, masya Allah, tinggal dimanfaatkan aja. Nah, kalau untuk TK, TK fasilitasnya gimana nih Pak? Iya. Kalau fasilitas TK e, ini berkaitan dengan delapan sentra tadi. Ada imtak, ada persiapan, kemudian ada balok, ada cooking, ada alam, ada seni e, kerajinan, ada bermain peran. Nah, tentunya. Delapan sentra tadi, tentunya harus didukung ya. Bagaimana kalau bagaimana delapan sentra tadi bisa berjalan, tentunya didukung dengan fasilitas di area bermain. Ya. Tentunya kalau TK itu tidak bisa dijauhkan dari area bermain, area bermain ya, tempat ya. uh, prosotan, misalnya kemudian balok-balok gitu kan. Uh, TK sendiri uh, terbagi dua, ada A dan B gitu. Tapi untuk ruangannya saat ini ada uh, tiga-tiga rombel seperti itu untuk um, fasilitasnya sama seperti tadi namun uh, ya mereka tadi lebih di kuatkan pada delapan sentra tadi sentra ya. yang cukup banyak juga ya Iya ada cooking juga memasak ya. mm -hmm. terus ada balok mm -hmm. Jadi kalau di uh, TK mereka masa-masanya bermain ada-ada kita Yeah. Nah, mungkin Mirsa Izzah tv bisa lihat di situ ya ada ada namanya footage mereka lagi bermain lagi masa dan lain-lainnya mm -hmm. nah kalau untuk fasilitas yang ada di smp islam uswatun hasanah gimana nih bapak dimas iya yeah. karena uh, sekolah islam uswatun hasanah ini terdiri atas tk sd dan smp uh, fasilitasnya ya yeah, kalau untuk yang bersama memang ada salah satunya seperti lapangan tadi yang sudah disebutkan Pak Darmansyah. E, kalau untuk rombelnya sendiri terdiri atas enam rombel, e, ketiga siswa laki-laki dan tiga siswa perempuan. Karena memang e, di sekolah kami yang di SMP-nya ya ada di SD yang mulai dari kelas berapa ya Pak? Pisa, ya? Kalau untuk SD dari kelas 4 dari kelas 4, nah itu iya. udah udah dipisah yang laki-laki iya. sama perempuan. Mm -hmm. Kalau di SMP memang dari kelas satu, iya ya kelas satu, kelas tujuh sampai kelas sembilan, yang laki-laki satu kelasnya laki-laki semua, yang uh, perempuan perempuan semua gitu. Ada iya. enam rombel, kemudian juga yang paling penting memang adalah uh, toiletnya uh, yang harus memadai gitu kan. Kemudian uh, salah satu penunjangnya juga ada perpustakaan, kemudian ada lab komputer dan lab IPA-nya. Ada lab komputer dan lab IPA, masya Allah. Jadi uh, fasilitasnya cukup lengkap. Jadi anak-anak kita kalau mau memanfaatkan fasilitas tersebut tinggal dibimbing gurunya ya pak. Iya. Yeah. Bimbing gurunya ke tempat mungkin kayak lab komputer tadi, mm. ya, lab yang lain-lain. Iya. -lain. Yeah. Ini pertanyaan lagi pak. Uh, kalau fasilitas sebanyak itu Anak-anak kita kalau mau memanfaatkan fasilitas itu, itu ada bimbingan belajarnya nggak pak? Misalkan ini fasilitas lab, ada bimbingan belajar nggak ini labnya ini untuk untuk digunakan? Mungkin gurunya datang ke sini kasih pelajaran apa gitu pak? Iya terjadwal ya biasanya. Terjadwal. Terjadwal karena memang yang ketika praktek. Uh, uh, menggunakan lab komputer umpamanya. Mm -mm. nah tentunya uh, di sana kan memang sudah ada jadwalnya gitu, jadi siswa uh, dipersilahkan untuk menuju lab di bawah bimbingan gurunya, ya, apalagi sekarang zaman teknologi, uh, yang mana pembelajarannya juga seiring dengan kemajuan teknologi, gitu. jadi siswa-siswa lebih dekat dengan teknologi, jadi mereka uh, tentunya lebih mahir. Dalam memanfaatkan uh, teknologi tadi, menjalankan atau mengoperasikan uh, komputer, iya baik. Terima kasih, Pak Dimas dan Pak Darman. Saya sudah menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di SD Islam Uswatun Hasanah. Mungkin kita akan bacakan terlebih dahulu, Pak, ada pertanyaan dari pemirsa, Anzak TV: "Assalamualaikum, apakah ada prioritas untuk..." Peserta masuk SD karena anak saya TK, bukan di uswatun Hasanah. Nah, ini gimana, Pak darmansyah Baik, terima kasih, uh, Bapak atau Ibu yang sudah bertanya uh, mengenai untuk masuk SD. Pada dasarnya, kita mengacu kepada ketiga. Uh, persyaratan tadi jadi uh, jadi ketika orang tua mendaftarkan anak mereka ke sekolah kita di SD Islam Uswatun Hasanah, maka uh, semuanya walaupun dia dari TK ya, ya, Uswatun Hasanah maupun dari luar, semuanya melalui proses tadi, jadi ada tes uh, bahan atau berkas, kemudian tes kematangan siswa dan juga wawancara. Jadi semuanya melalui proses itu. Nah, insya Allah Sesuai prosedur yang sudah iya. ada ya, Pak. Iya, betul. Iya, baik M mungkin bisa dilihat nanti buat ya. yang bertanya di uh, video di intro tadi ya ada posternya tentang betul. sekolah Islam Uswatun Hasanah bagaimana sistem pendaftarannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Uh, yang sudah masuk Pak bagaimana sistem pendaftaran TK Uswatun Hasanah? Nah ini belum dibahas kayaknya tadi ya TK Islam Uswatun Hasanah sistem pendaftarannya mungkin ini untuk Pak Dimas. Tentunya uh, sistem pendaftaran TK Uswatun Hasanah ya sama uh, menyertakan fotokopi KTP mm -hmm. orang tua kemudian uh, kartu keluarga, akta lahir, kemudian uh, pas foto, um, dan uh, mengisi lembar formulir tadi. Ini ada syarat uh, minimum ya untuk dari segi umur, mm -hmm. gitu ya kan. Mungkin um, untuk lebih jelasnya, uh, pemirsa Izzah TV bisa cek di. Uh, sosial media sekolah Islam Sultan Hasana itu baik di TK di SD maupun di SMP gitu jadi uh, semuanya lengkap di sana ya pak iya, bisa dilihat di poster di sana. Kalau kita sedang talk show atau ngobrol seperti ini mungkin kadang ada yang ingat dan iya. ada yang lupa <laughs> gitu. jadi untuk lengkapnya tentang syarat dan prasyaratnya bisa dilihat di poster atau langsung datang ke Sekolah Islam Sekolah Suatun Islam Hasanah. Hasana. Islam Hasana. Ya, nah, lokasinya ini kita sekarang sedang Membuka, ya, sudah nah, ya, Masya Allah. Jadi, lokasinya nih di Jalan Golf 2 Matang Sulur, Telana Impura, Kota Jambi, atau bisa dicari di Google Maps, ya, Sekolah Islam Uswatun Hasanah, baik TK, SD, maupun SMP. Baik, Pak, ini ada pertanyaan juga. Ada nggak program yang dijalankan di uh, Sekolah Islam Uswatun Hasanah, seperti program harian, program tahunan? Atau program bulanan Mungkin dari SD terlebih dahulu Bapak Darmansyah Baik, terima kasih Terus pertanyaannya uh, Untuk program kita Memang ada beberapa program Yang kita jalankan di sekolah Di SD Islam Suatu Nasana Pertama program yang sifatnya rutin Atau harian Seperti kita uh, Kegiatan Tafis Ya, menghafal Al-Quran ini rutin setiap hari dilaksanakan Bahkan kita lakukan di awal sebelum pelajaran umum Dimulai. Ya. Mm -hmm. Jadi uh, pada awal masuk siswa kita langsung kita uh, melaksanakan kegiatan menghafal Al-Quran Kemudian di antara kegiatan rutin lainnya yang kita terapkan Ya, ini kita menganjurkan mengajak anak-anak kita peserta uh, didik kita untuk melaksanakan sholat duha ada sholat duha sholat duha kemudian uh, yang tidak kalah penting yakni sholat berjamaah sholat berjamaah sholat zuhur ya iya sholat zuhur berjamaah di masjid uh, ini rutin setiap hari kita Melaksanakan, kecuali hari jumat Uh, mereka pulang sebagian cepat. pulang cepat, sebagian ada juga yang uh, ikut pelaksanaan sholat jumat di masjid kita. Masjid kita. So, itu program harian. Yang itu. harian ada juga program yang sifatnya terencana, artinya uh, seperti uh, tahunan atau bulanan, seperti ada kegiatan uh, cooking uh, apa namanya market day, market day, ya market day ada juga kunjungan edukasi hmm. ya ada juga kegiatan seperti ee uh, pesantren Ramadan, nah Ramadan dan yang satunya ada ya, ini kegiatan kemah ya kemah, kemah ukhwah Masya Allah. alhamdulillah kemarin baru kita laksanakan baru dilaksanakan ya. yaitu kemah ukhwah 4 oh, kemah, kemah ukhwah 4 ya. ada juga yang satu lagi program yang sifatnya uh, boleh katakan insidental ya insidental Contoh, ya, contohnya seperti ini misalnya ee, dalam hal penanaman adab ketika ada anak kita ee, peserta didik kita yang dalam satu kesempatan misal ana, jajan kemudian kau lupa misalnya makan dengan tangan kiri Naam. nah maka ini sifatnya kan insidental maka langsung kita kasih tahu. Meng mengingatkan. mengingatkan ya jadi ini juga bagian dari penanaman uh, adab uh, akhlak kepada peserta kepada didik kita. Selama. Masya Masyaallah. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Darwansyah Untuk program dari SMP, Pak Dimas bagaimana, Pak Dimas? Iya, <coughs> dari program SMP sendiri itu juga ada program harian, program uh, pekanan ya dan juga sifatnya bulanan dan Program tahunan, gitu, yang program harian ya, memang bersifat uh, rutin tadi, seperti pelaksanaan tafid, ya, kemudian zikir uh, pagi, kemudian pelaksanaan sholat duha, itu memang uh, di sekolah Islamuswatun Hasanah, baik SD, SMP, ya, itu memang selalu rutin, biasa setelah eh, uh, jam tafid itu anak-anak diminta untuk langsung sholat duha, ya itu yang uh, sifatnya harian, ada pula yang sifatnya pekanan, itu seperti ekskul, ekskulnya? Iya ekskul smp sendiri itu ada ekskul wajib, ya, salah satunya ada uh, pramuka, yaitu tapi uh, khusus untuk ikhwan, kemudian ada ekskul yang lainnya seperti ekskul Uh, Dini ya, kemarin, kemudian ada Olimpiade, ada LCC, mm -hmm. ada multimedia, ada fotografi, termasuk juga ada panahan ya, SD juga ada ya, kan, ya. Uh, panahan, uh, kemudian uh, ada kegiatan yang sifatnya uh, bulanan tadi ya, ada kunjungan edukasi gitu ya. Artinya di kurikulum merdeka, mengacu lagi ke kurikulum, eh, itu kita bisa belajar dari mana saja. Nah, artinya eh, sekolah Islam Uswatun Hasanah tidak serta-merta belajarnya melulu-mulu di kelas gitu. Iya, nah, anggapannya mungkin nanti siswanya <laughs> terasa bosan. Ya. ya terkadang juga untuk program eh, pelajaran harian Tafis pun, guru-guru eh, pengampu Tafis mengajak siswa eh, di sekitaran lingkungan sekolah untuk melakukan holaqot Tafis. Ya, ya, jadi ya. menyegarkan uh, suasana, suasana kemudian lebih me iya lebih rileks. lebih relax lebih santai. Uh, e juga lebih dapat gitu kan. Kemudian ada kunjungan edukasi juga, baik uh, TK, SD, SMP itu juga memiliki kunjungan edukasi biasanya. Ya memang uh, tidak uh, sebulan sekali tetapi biasanya memang dijadwalkan per bulan. Kemudian ada market day dan uh, pameran, biasanya ini hasil-hasil kerajinan atau kreativitas dari siswa-siswa uh, hasil karya mereka uh, mungkin pemirsa izah TV uh, juga bisa melihat uh, sedikit tadi tayangan, tayangan bagaimana ada pameran nah itu hasil uh, karya anak-anak dari pameran hmm. tadi kemudian dari cari, uh, dari market di sendiri juga tujuannya uh, untuk membiasakan Anak-anak ini bermuamalah secara jujur, tentunya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, selanjutnya dari program yang tahunan itu juga ada yang namanya Charity Day. Itu biasanya Charity. kami lakukan ya program amal biasanya uh, ketika Ramadan biasanya ya sama seperti SD juga ada Charity Day juga ini. Uh, memberikan uh, sembaku lah gitu pak ya, misalnya. atau santunan yang lain mungkin uh, untuk uh, ananda atau mungkin warga sekitar yang dirasa memang kurang dan membutuhkan. Adapun juga uh, untuk keperluan buka bersama, selanjutnya juga ada uh, tasmi ya pak ya, Quran, tasmi Quran itu setiap uh, tahunnya siswa-siswa uh, yang sudah memang mungkin hafalannya sesuai target uh, kalau SD 2 juz ya Pak ya. Target hafalannya uh, SMP 2 setengah juz itu ditasmi. Nah, artinya siswa-siswa yang sudah mencapai uh, target hafalan ini ditasmi. Nah, dengan beberapa metode. Kemudian ada iktikaf di bulan Ramadan. Iktikaf. Jadi anak-anak iya. ikut juga. Anak-anak juga diikut sertakan. Jadi bagaimana Sekolah Islam Uswatun Hasanah ini memang berniat membangun bagaimana nanti e, generasi bangsa ini ke depan, ya, kalau mereka di masa-masa remajanya sudah menghidupi malam-malam mereka dengan sholat, dengan Masya Allah. ibadah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi kurikulum Islam ada, kemudian tadi ekstrakurikuler tentang LCC, masya Allah, begitu banyak ya. Nah ini. Banyak sekali program. Programnya banyak. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa TV ternyata, masya Allah. Apakah ada prestasi dari Sekolah Islam Uswatun Hasanah? Tentunya dari adik-adik kita, tentunya ya Pak. Nah itu biasanya kalau masalah prestasi kita bisa lihat di sosial media dari Uswatun Hasanah. Nah boleh dikasih contoh nih Pak, buat Pak Darmansa dari SD prestasi-prestasi seperti apa dari sekolah kita baik mengenai prestasi Alhamdulillah beberapa dari peserta didik kita siswa kita uh, dari tahun-tahun sebelumnya maupun Alhamdulillah di tahun ini juga sudah ada beberapa yang uh, berprestasi diantaranya Ananda Rafan kemarin uh, menjadi juara tiga juara tiga juara tiga tahfiz tahfiz uh, pada ajang yang dilakukan di SD Asidiki alhamdulillah Masya. kemudian satu lagi bang barusan yang mendapatkan medali emas di uh, kompetisi panahan di SD Anahal, Alhamdulillah. Masya Allah, berarti medali emas juara satu dong pak. Juara satu. Juara satu, Masya ya. Allah. Dan ini salah satu contoh sekilas buat pemirsa Azhar TV beberapa uh, prestasi dari SD Islam Uswatun Hasanah. Nah kalau dari SMP buat Pak Dimas Iya, uh, dari siswa Ikhwan beberapa bulan yang lalu ya itu ya. dari uh, Ananda kelas 9 Ikhwan itu mewakili SMP Sultan Hasanah dalam ajang uh, Piala Suratin yang sepak Piala bola ya. oh, Masya Allah. yang sepak bola uh, kemudian itu uh, mereka juara Piala Suratin mm -hmm. tentunya Masya Allah. kemudian dari Akhwat itu ada juara Olimpiade baik itu uh, tingkat kota maupun sudah tingkat nasional Masya Allah. sampai tingkat ya. nasional sampai tingkat nasional Masya Allah Masya Allah berarti prestasinya sudah cukup tinggi, luar biasa Masya Allah buat adik-adik kita yang sekolah di sekolah Islam Uswatun Hasanah mulai dari SD dan juga SMP dan juga TK tentunya baik kami masih persilakan buat Mirsa Aizah TV yang ingin bertanya eh, seputar sekolah Islam Uswatun Hasanah silakan hubungi kami di 0818623333 Baik, kita akan bacakan Bapak, ini ada pertanyaan dari live chat ini di, di Youtube. Untuk umur kriteria masuk SD berapa tahun? Nah ini Pak Darmansyah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk umur, kita mengikuti dari ketentuan pemerintah juga bahwa untuk masuk SD itu minimal 6 tahun. Insya Allah. Minimal 6 tahun? 6 tahun ya. 6 tahun baru boleh masuk Iya sekolah tahun karena itu juga ketentuan dari pemerintah. Jadi ketentuan dari pemerintah enam tahun. Jadi itu ya semoga bisa menjawab pertanyaan yang masuk tadi enam tahun untuk bisa masuk sekolah SD Islam. Kalau untuk SMP pak ada kriteria umur atau kriteria yang lain pak? Ya tentunya kriterianya dinyatakan lulus SD. Benar itu yang yang paling utama. Benar itu paling utama kalau umur nggak ada ya, ya kalau umur ya memang biasanya dua uh, belas itu udah udah bisa dikatakan udah, dikata. iya. udah bisa masuk ya mm -mm. karena udah dari awal kriterianya yeah. sd tadi kan iya Enggak kriterinya udah dapat di sd uh, di sd dengan melanjutkan ke tinggal melanjutkan ke, SMP. ke smp tk belum dibahas untuk umur tk masuknya gimana nih ya untuk tk sendiri itu uh, lima tahun ya pak ya ya kurang lebih lima tahun lima tahun nah, ya, masya allah mungkin untuk lebih jelasnya uh, bapak dan ibu pemirsa Izah TV bisa langsung Lihat, datangi datang. sekolah Uswatun Hasanah nah, untuk info lebih jelasnya Iya, gitu. benar-benar jadi tinggal datang ke uh, sekolah Islam Uswatun Hasanah pendaftarannya sudah ada ya pak sudah terpasang nampaknya posternya pamfletnya kemudian panitia yang mau mencatat siapa aja wali murid yang mau mendaftarkan anaknya sudah lengkap tinggal datang di jam kerja ya Pak Iya di jam, jam kerja, kerja ya Senin hmm. sampai Jumat Senin sampai Jumat. Jumat. sampai Jumat jam kita mulai buka penitia dari pukul 8.30 setelah kegiatan tahfiz ya Masya tiga puluh sampai 11.45 11.45 ya hmm, hari Kamis Hari Jumat Hari Jumat Delapan tiga juga sampai 10.30 10.30 lebih ya. cepatnya untuk Cepat. SMP sama coba sama sama masya Allah ya. baik uh, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Pak yang bisa kita bacakan ya. mungkin ada pesan dari Bapak kepala sekolah nih buat adik-adik kita yang mau masuk ke sekolah Islam uswatun hasanah nah mungkin dari Pak Darman Darmansyah dulu ada pesannya seperti apa nih baik terima kasih kesempatannya pesan yang ingin kami sampaikan untuk anak-anak kami yang ingin bergabung menjadi keluarga besar SD Islam Ushwatun Hasanah e, yang pertama tentu dari Bapak Ibu orang tuanya menyiapkan e, perlengkap kelengkapan-kelengkapan yang tadi sudah kami sebutkan. Kemudian yang kedua tentu menyiapkan dari anaknya juga calon siswanya calon peserta didiknya dalam hal mungkin kesiapan mentalnya disiapkan kemudian kesiapan dalam menghadapi tes nanti juga disiapkan yang kemudian yang ketiga tidak kalah penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tidak bisa dilupakan karena sejatinya kita hanya berusaha Allah Subhanahu wa taala jua yang menentukan. Nah, jadi ya. ikhtiar sudah dilakukan? Iya, tetap, tetap, harus tetap berdoa. Berdoa karena Allah juga yang menentukan uh, bisa tidaknya uh, Bapak Ibu anak-anaknya bergabung di sekolah kita. Nah. Untuk pesan dari Bapak Dimas, gimana nih, Pak? Ya, uh, mungkin anak share sedikit uh, dari TK dulu. Uh, untuk TK sendiri juga tadi uh, yang ingin bergabung, Bapak Ibu, silahkan karena mungkin uh, Anda jelaskan sedikit masalah program hariannya tadi, salah satunya juga ada sama diajarkan uh, persiapan mereka biasanya tuh diawali harian ya kegiatan harian itu mm. ada menggambar ada uh, metode tahsin tahsinnya dengan metode Atibian, atibian. dengan metode mm. Atibian metode Atibian yeah. metode yang mungkin familiar di sekitar yeah, kita tapi di sekitar lingkungan kita lingkungan mm. uswatun hasanah mm. tapi mungkin di luar masih belum paham Metode yeah. Atibian itu apa katanya iya yeah. tentunya metode ini juga Uh, tidak asal sembarang ambil, ya, karena tentunya diambil dari memang guru yang sudah memiliki sanat uh, dalam metode tersebut. Gitu. Kemudian, juga ada uh, pembagian snack, sholat duha, uh, itu kegiatan harian mereka. Kemudian, uh, bapak ibu pemirsa, Izzah TV, uh, hafalan tentunya hafalan doa-doa harian ini sangat penting itu ya. salah satu keunggulan dari uh, TK Islam Uswatun, Uswatun Hasanah ya. daripada mungkin TK-TK yang lainnya. Jadi uh, Ananda ini sudah dibiasakan membaca doa-doa harian. Ya. Contohnya mungkin ya doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa masuk WC, keluar WC, ya doa hendak makan, ya doa sesudah makan. Benar Itu doa-doa yang uh, sangat penting itu maksudnya ya kita sendiri harus melakukannya gitu kewajiban kita. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi untuk menyekolahkan anaknya ke sini. Itu juga TK juga ada kegiatan outing kelas tadi kan. Biasanya ada kunjungan edukasi juga, ada market di juga. Kan tadi 8 Sentral tadi ada cooking ya, ada fun cooking ya mungkin untuk untuk anak TK gitu. Jadi tunggu apa lagi gitu. Jadi sedangkan, sedangkan kuotanya terbatas, masya Allah. Ya, kuotanya ya, terbatasnya. Kuota, terbatas, siapa kuota cepat terbatas. dia dapat. <laughs> siapa cepat dia dapat. Nah, kalau untuk TK tadi, malah timbul pertanyaan lagi nih, Pak. Eh, kadang kita eh, iri, mungkin orang tua yang nggak biasa dengan doa-doa harian. Tatkala lihat anaknya, masya Allah, sekarang sudah bisa baca doa ini, doa ini, doa ini, kita tuh jadi termotivasi, jadi seolah-olah. Aku ini orang tua harus belajar dari anak saya, masya Allah. Dari anak saya ini sekolahnya di sekolah Islam uswatun Hasanah ini berarti memang sekolah yang bagus, unggul, bisa seperti ini anak saya, masya Allah. Jadi itu tadi ya pesan Pak Dimas. Tunggu apa lagi? Iya, segera, daftarkan, segera daftarkan. Jangan kan. sampai kuotanya penuh, Kuota tutup. Penuh, <laughs> iya. Jadi nggak bisa lagi daftar ke sekolah Islam uswatun Hasanah tuh SMP sendiri juga gitu. Uh, tadi sudah uh, sedikit dijabarkan. Mengenai program-programnya, mm -mm. jadi uh, tunggu apa lagi, gitu kan? Uh, kemudian juga tadi disampaikan, uh, kami punya uh, visi misi, tentunya membentuk uh, karakter uswatun hasanah. Tentunya. Ya, yang diambil dari ya apa sih uswatun hasanah itu, tentunya Suri Tauladan yang baik bagi contoh untuk sekolah-sekolah uh, di usia mereka, gitu baik dari jenjang SD, dari jenjang LTK SD hingga hingga SMP. Karena memang di sini ada ya pembinaan karakter dari mereka masuk salam kepada guru ya kepada uh, orang tua mereka, bagaimana mereka uh, mencintai teman-teman mereka, ya apalagi beberapa uh, sekolah kita lihat uh, kadang ya untuk tingkat SMP sendiri Uh, beberapa uh, bulan yang lalu, lah, kalau kita lihat, itu banyak uh, geng kriminal bermotor, ya, nah, kita saksikan, yang membuat resah warga kota Jambi. Uh -uh. Nah, itu banyak dari mereka juga, salah satunya adalah anak-anak usia SMP, SMP. Gitu, jadi sangat disayangkan, ya, miris kan? juga ya. Iya, karena masa-masa SMP, masa-masa krusial bagi mereka. Ya, jadi ketika masa ini sudah hilang kendali, jadi masa depan mereka nanti bala, uh, makin sulit, makin jauh. Jadi sebelum hal ini terjadi, kita antisipasi gitu. Dimana sekolah Islam Uswatun Hasanah uh, menanamkan nilai-nilai keagamaan, mm -mm. bahkan uh, menyakiti diri sendiri saja nggak boleh, yeah, apalagi menyakiti orang, orang lain, lain kan. Nah. Jadi juga sekolahnya, Insya Allah sekolah kami juga bebas bullying, bebas bullying, bebas, bullying, mm, bebas perundungan, ya. bebas perundungan. Jadi ada yang namanya ejek-ejekan, iya. mengecilkan yang kawan yang lainnya. Gitu. Iya. Uh, diharapkan uh, dengan namanya uswatun hasanah bisa mendapatkan karakter uswatun hasanah tadi nah, suri tauladan yang iya. baik. Iya, masya Allah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Dimas Median dan juga Bapak Darmansah uh, selaku kepala sekolah dari SMP Islam Uswatun Hasanah dan juga SD Islam Uswatun Hasanah. Uh, kami ucapkan juga syukuran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Izzah TV yang sudah bergabung, mengirimkan pertanyaan, kemudian ikut berinteraktif. Uh, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua dalam kebaikan segera daftarkan uh, ananda sekalian uh, putra dan putri Bapak Ibu sekalian ke Sekolah Islam Uswatun Hasanah baik di TK, SD maupun SMP. Semoga ananda tersebut, putra dan putri Bapak Ibu semua menjadi generasi yang baik, generasi bangsa yang berakhlak mulia tentunya. Amin ya robbal alamin. Mungkin demikian eh, Pak Darman Sah dan Pak Dimas kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقاء Alhamdulillah telah dibuka PPDB SD dan SMP Islam Uswatun Hasanah Kota Jambi tahun ajaran 2024-2025. La yastawī aṣḥābun-nāri wa aṣḥābun-jannah aṣḥābun-jannatihumul-fā'izūn SD dan SMP Islam Uswatun Hasanah terletak di Jalan Golf 2 Pematang Sulur Telanaipura Kota Jambi Orang tua tentunya ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Sekolah Islam Uswatun Hasanah, Kota Jambi, adalah pilihan yang tepat dengan kurikulum Islam yang berkualitas, lingkungan belajar yang nyaman dan aman, guru berkompeten, dan berpengalaman. Tentunya memiliki program unggulan yang begitu banyak mulai dari pendidikan Islam yang mendalam, pendidikan karakter dan kepribadian, kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, market day, belajar bahasa Arab, multimedia dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini market day-nya bertemakan mengenai olahan dari susu sapi segar dan dari yogurt. Membentuk generasi yang mandiri, cerdas, berakhlak baik dan cinta lingkungan. Jadi anak-anak yang ada sekarang ini kita usahakan agar mereka memiliki kemandirian. Uh, yang pertama tentu kita ingin menginginkan bahwa di uh, antara ananda kita ini mereka akan tumbuh semangat ukhuwah di antara mereka hasil dari Karya-karya anak-anak sebenarnya, nah, jadi expo sebenarnya di sini adalah expo P5. Ya ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang, ya, mereka ini juga diminta untuk melatih uh, life skill. Nah, salah satu life skill mereka, salah satunya ini, jadi mereka ini ternyata jangan sampai lewatkan kesempatan ini untuk segera mendaftarkan anak, bapak, dan ibu sekalian untuk segera didaftarkan di SD dan SMP Islam Uswatun Hasanah, Kota Jambi.